Halo, apa kabar Sobat Putuni Mbahyum dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat selalu buat Anda semuanya. Kita bertemu lagi dalam proyek pembangunan Bandara Ndoho Kediri. Kita langsung simak ke videonya yuk. PT Gudang Garam TBK dan PT Suryandoho Investama tengah membangun bandara di Kediri, Jawa Timur. Bandara ini merupakan bandara yang pertama dibangun oleh swasta tanpa menggunakan APBN. Bos Besar Gudang Garam, Susilo Wonowijoyo, menemui Luhut yang sedang mengisi jabatan sebagai Menteri ESDM. Dalam pertemuan itu, Susilo menyampaikan rencana menginisiasi pembangunan bandara di Kediri yang kini bernama Bandara Internasional Ndoho. Penyetoran tambahan modal oleh Gudang Garam yang semula sebesar 10 triliun rupiah dan ditambah lagi 3 triliun rupiah kini menjadi 13 triliun rupiah. Dengan penambahan dana tersebut, proyek bandara bisa lebih cepat selesainya. Bandara ini ditargetkan beroperasi pada akhir 2023. Progres pembangunan bandara berjalan baik. Diharapkan dapat melancarkan konektivitas antar wilayah, khususnya di Jawa Timur bagian selatan, serta mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru, pariwisata, dan perdagangan. Kita harapkan kehadiran bandara ini dapat memberikan suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar Kediri. Hingga bulan Juni 2023, progres pembangunan Bandara Internasional Ndoho Kediri secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 80%. Dengan adanya bandar baru ini, di Kediri bisa dimanfaatkan untuk penerbangan komersial, umroh, dan haji. Masyarakat Kediri dan sekitarnya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta dan Surabaya lagi. Bandara Kediri nantinya termasuk sebagai bandara internasional dan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti BGAC Handling System atau BHS, layar Flag Information Display System atau VIDS, dan disediakan juga dukungan aplikasi smartphone yang dapat mempermudah penumpang pesawat atau pengunjung bandara mencari lokasi parkir, memesan tempat parkir inap, melakukan reservasi taksi, melihat jadwal penerbangan, disediakan juga food court untuk makan seperti beristirahat. Baiklah Sobat Putut Mahyam semuanya, demikian informasi dari kami mengenai perkembangan proyek Bandara Ndoho Kediri. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.